giden sevmeye tarafa gidip gittiğim müzeoloji. Di mana? Guys. Museum Zoologi. Di Bogor. Di Bogor. Guys, ini tuh beneran loh guys. Apa ada yang kasih tahu yang buruk? Wah, ini apa? Harimau. Ini Museum Zoologi itu memang tempat untuk kita mempelajari hewan sejarah hewan-hewan dan anatomi hewan-hewan di Kota Bogor. Ini pengelolanya adalah LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nih. Nah, di sana ada apa tuh, Mbak? Ada badak tuh, Mbak. Ada apa lagi selain harimau? Ini apa? Kucing akar sekarang. Ini. Nah, ini. Wow, badak. Badak nih, friend. Dibacain, Mbak. Badak. Kan yang baca. Kamu lihat dulu ya, guys. Sini dulu. Ini besar. Nes. Ini besar banget nih, dibaca nih. Ini patung atau beneran kira-kira ya? Friends, tahu enggak? Ini kira-kira tuh patung atau beneran? Itu badak itu besar ya. Nih, coba ini dibacain tuh. Oh, ada sejarahnya tuh. Sejarahnya tuh, Nes, baca Nes. Coba dibacain. Nes ya. Badak terakhir di Priangan. Ya. Oh, badak terakhir. 1914. Coba dibacain. Di daerah Karangtunggal, Tasikmalaya. Ternyata masih terdapat seekor badak jantan yang sudah sangat tua. Wah, Nes, bener ya. Nes. Mana ternyata beneran ini. Ternyata yang betina ini sudah lebih dulu mati karena dibunuh pemburu gelap dalam tahun yang sama. Karena badak ini tidak dapat lagi menggabungkan diri dengan teman-temannya di mana? Di ujung Kulon Banten, di daerah perlindungannya. Oh, ternyata dia itu sudah tidak mau menggabungkan diri lagi, friend, karena sudah terlalu tua. Karena dia sudah terlalu tua, jadi dia nggak mau gabung lagi. Dan ternyata mungkin karena si betinanya juga sudah mati dibunuh sama pemburu, makanya. Oh, kasihan. Kalau ada hewan itu dibunuh ya, friend, jangan dibunuh, kasihan. Jadi dia sedih deh, akhirnya dengan sangat berat hati tahun 1934 petugas-petugas museum berhasil menewaskan dia dan menjadikan koleksi di Museum Zoologi karena memang sebentar lagi diperkirakan sudah mati, friend. Daripada diambil pemburu. Daripada nanti dan merugikan dunia ilmu pengetahuan, jadi diputuskan oleh petugas-petugas museum pada saat itu. Oke, sedih ya. Tapi nggak apa-apa sih. Ternyata matinya dia bisa bermanfaat buat kita, friend. Lihat deh, badaknya besar ya. Besar.